Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Seorang ahli parlimen mengkritik Rahmat Muhammad berhubung kenyataan yang dibuat susulan pelantikannya sebagai pengerusi Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam yang baru. Ahli Parlimen Batu Kawan Kasturi Pato menyifatkan kenyataan itu sebagai mengejutkan dan melepetaka bagi sebuah negara yang mengutai Majelis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNHRC. Minggu lalu, Rahmat dilaporkan berkata, beliau akan memastikan hak asasi manusia di negara ini dibentuk mengikut acuan tempatan dan bebas daripada tekanan politik. Ini adalah kenyataan buruk yang datang daripada Ketua Suhakam yang baru. Ketua Suruhanjaya yang berkuasa dan berpengaruh yang sepatutnya bertindak sebagai suara untuk semua kata kasturi dalam pernyataan. Beliau keliru mengenai apa itu kesejagatan hak asasi manusia dan ia bukan sekadar pemahamannya.